Sayang, salam restu pengantin juga kita indahkan. Terima kasih ayanda, terima kasih bunda yang merestui kebahagiaan pasangan pengantin, insyaallah. Ibu tersayang yang membesarkan Wana, memberikan suatu kebahagiaan untuk Wana. Terima kasih Ibu. Dengan itu Matris mempersilakan pasangan pengantin yang dikaruniakan cinta yang berkat di bulan Islam yang mulia Wana dan juga Batrul untuk terus menuju ke Dewan Pelamin yang tersedia indah telah pun disediakan. Syukuran bila dijemput pasukan pengantin untuk berada dan juga kami pengibar tuan rumah JNO Bendarun Sibuluaga Puan Rozia binti Nordin mempersilakan. Dan juga sebelum itu di Wandisa Wana dengan Badul kita hadiahkan selawat taslim. Lepas selawat kita boleh mangkam menghadap dan juga bisan-bisan tersayang sehari kita boleh mengambil tempat. Kita hadiahkan selawat taslim pengantin, boleh duduk depan pintu ni, kita jadikan kenangan, kita nak bergambar. Allahumma salli وزواتٍ وعيب وتفول وبارك بجلالك مكلا سيد مستعبادك أسعد الأرب والعجم وإمام طعيبة والخرام رتن جمان من لسان الهدم ومن والحكمة والإكيام أبي الخاشم أبي الخاشم سيدنا مولانا
radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Dengan selawat itu tadi dipersilakan pasang pengantin Wana dan juga Badru diiringi oleh keluarga tersayang untuk ke meja santapan Raja Sari ataupun di pelamin untuk disandingkan. Belilah Wana dan juga Badru, selamat untuk hari ini dipersilakan di atas pelamin. Dan juga kami bagi pihak tuan rumah menjemput bisan-bisan ke dalam untuk mengambil tempat, dipersilakan. Syukurabilah majlis mereka yang berkat untuk hari ini. Adakah Wana dan jaga Badru nak makan dulu kah? Okey, kita jumpa pasukan pengantin untuk bertemu sedia bersama. Dan juga kami bagi pihak tuan rumah menjemput bisan-bisan tersayang untuk mengambil tempatnya meja reserve yang kami sediakan dalam Dewan Pertemuan Peladan Kumpang Semang ini. Jadi persilakan sambil-sambil kita bertemankan pasukan pengantin untuk makan peradat. Kalau kita mereka mati sendiri kerap-kerap, insyaAllah perjalanan majlis untuk hari ini. Terima kasih tuan rumah yang sudi menjemput dekat petamu senang-senang bisan-bisan yang selamat sampai di pasukannya. Jadi kalau tak cukup dalam tempoh hari ini, bisa-bisa Sebelum kita pasangkan kita mulai bersiap bersama bisan.